Jidat bening. Selain matanya, coba lihat tuh bulu dadanya. Nah, emang bulu dada kita kenapa, Mak? Itu tandanya laki-laki buaya. Asli kagaknya bulu dadanya? Kagak tahu ya. Cobain aja cabut atu-atu. Negosiasi dulu ya. Assalamualaikum. Be. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ah, ngapain lo kemari? Kan mau bantuin Babe beres-beres pindahan. Udah telat, udah beres semuanya. Yah, cuma dong Fatih izin dari rumah mau bantuin Babe kesini. Oh, kalau niat lu pengen bantuin gue sih, ada yang bisa lu bantu. Apa, Be? Ikut gue ke dalam. Yuk. Hah? Jody? Ini? Gimana ceritanya nih? Kok muka lu babak belur kayak gitu? Doni dipukulin, Master, sama tukang cukur. Maksud lo? Anak gue si Mamat? Mungkin, Master. Shh, jangan bilang ini depan Master. Udah. Diam semua! Satu-satu ceritanya! Maaf, Master. Don, ceritain sama gue. Gimana kejadiannya? Gini, Master. Satu-satu! Doni aja! Ini tuh gara-gara tukang cukur itu, Master. Kayaknya dia itu temannya Fatih, Master. Anak kampung itu lagi. Don, lu dengerin omongan gue. Lain kali, lu harus hadapin anak itu. Iya, Master. Bentar. Halo. Ya, Pak Reno. Gimana? Oh, jadi bos lu mau ketemu gue juga? Ngomongin MMA itu? Oke, siap. Gue datang. Oke. Lu dengerin semua. Lu beresin tukang cukur itu. Jangan bikin gue malu. Siap, Master.